Halo guys, welcome back to my channel Levit Gaming. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Harvest Moon Back to Nature. Dan seperti yang sudah kalian lihat, hari ini telur kita menetas ya guys ya. Jadi satu keluarga baru kita lagi. Ya kali ini akhirnya kita ngeliat apa namanya anak ayam lagi ya. Cik dikasih nama Chucks. Pakai S dulu, nanti pakai Z. Akhirnya kandang ayam kita, ya tuh keluarga aku jadi lebih besar, oke? Jadi ya kita harus tunggu lagi. Berapa hari ya? Gue lupa untuk anak ayam jadi dewasa tuh gue lupa berapa hari ya. Kalau nggak salah 3 hari ya, kalau nggak salah. Dan sekarang ya kalian tau lah kegiatan kita sekarang ngapain. Fokus di hewan guys. Soalnya lahannya seperti yang kalian udah lihat gak bisa ngapa-ngapain kan. Dan karena udah 01 ini inkubator ya sebutannya. Jadi ya kita masukin deh. Jadi udah siap-siap aja kandang ayam kita penuh. Karena yang sebelah masih ada ya. Tapi sekarang kita harus ngasih makannya 6 guys, jangan lupa. Anak ayam juga tetap harus dikasih makan. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, sekarang ke kandang sapi. Sapi dan domba. Semoga aja bulu dombanya ini ya guys udah apa namanya udah tumbuh ya, soalnya udah cukup lama belum juga. Oke, siapa lagi hamil tuh nggak bisa di ini guys, tuh nggak bisa. Jadi ya udah kita tunggu aja 1 bulan. Lama sih, cuman ya udah ya. Mau nggak mau ya guys ya, karena kan kita juga nyoba ya, nggak tahu. Karena kita nyoba dan nggak tahu ya mau gimana, kita harus nunggu 1 bulan ya. Sekarang kita harus ke kandang kuda untuk menyikat kuda kita. Hatinya berapa ya, kalau belum tahu ya? Masih 2, susah juga ya nambahinnya ya. Restart di luar agak guys. Soalnya kalau di luar tuh kenapa dia lari tiba-tiba? Somehow dia bisa ini loh guys, apa? Nanti ini kayak musim fall, hujannya itu hujan, bener-bener hujan. Nah cuman bedanya di musim winter ini turun salju badai gitulah, intinya mah sama. Sekarang ngapain ya? Oh kita ke market guys, gue pengen tahu di market ada apa aja ini. Siapa tahu kita bisa nambah satu ini ya. Rakshek tambahan, siapa tahu ya kan, ada yang tahu ya. Aku coba dulu deh. Wis, kita udah nggak nyiram, udah nggak cangkul-cangkul buat apa namanya siapin tanaman. Karena musim winter kita lahannya nggak bisa digali guys. Apa bisa sebenarnya? Kita coba deh. Buka jam berapa ini? Dari jam 9 sampai jam Minggu dan Selasa tutup. Ini buka. Kita ajak ngobrol. Aku lakukan belanja untuk ibuku. Jam klinik jam 9 sampai 4. Ada Rabu tutup. Gila klinik Rabu tutup guys. Orang yang sakit gimana? Ini Karen. Hai. Kita nggak ada apa-apa yang untuk dikasih. Oh kita coba kasih roti kali ya, kasih roti kali ya nanti ya, kita coba ya. Karen, terus yang di hospitalnya kok nggak salah cuma dokter doang ya, gue lupa ada susternya nggak ya. Oke lah kita tunggu jam 9 lah, tanggung guys. Jam 9 kita lihat apa yang bisa kita beli di musim ini. Kosong. Kosong.
Kosong guys, mungkin kalau ada rumah kaca baru ada kali ya. Mungkin. Coba kita. Kok bisa pakai roti untuk masakanmu atau kok bisa langsung makan, harganya 100 mau beli. Kalau yang sebelahnya apa guys? Kayak sushi gitu nih, giri. Baik, kita beli satu ya. Kita coba kasih. Itu duit kita berkurang karena kita kemarin beli mayonnaise maker ya guys ya. Makasih. Jutek banget. Oke. Oh, sekarang kita mau gua mau ke ini. Lumber, gua pengen tahu. Next kita bisa upgrade apa? Seingat gua sih setelah kandang ayam tuh rumah dulu ya, rumah yang ada kompornya. Jadi ada satu tingkat, bukan satu tingkat, jadi akan memanjang rumah kita itu nanti. Dan kita akan ke tempat Gods. Kalau gua lihat nama itu yang jual kayu dan yang memperbesar rumah itu namanya Gods, GOTZ. Bukannya jam 10 apa jam 11 ya, gua lupa. Oh, jam 11. Oke. Kita ke atas dulu. Tunggu di atas aja ya, kita berendam di atas ya, kita tunggu. Oh, ada monyet guys. Halo. There is a monkey. Monyet kita bawa ke sini terus kita tarok. Monyetnya ngapain? Oke, jam 11 dia buka. Kita coba lihat ya. By number enlarge tuh. Berarti dia per tahap guys, bener kan yang gue bilang? Singkat gue memang begitu. Untuk bangun rumah kamu perlu 4.700 dan oh lebih murah dari kandang ayam ya? Kandang ayam 5.000 ya? Oh. Oke. Intinya 4.700 sama 370. Oke, kita kumpulin duitnya dulu ya guys. Kita kumpulin duit. Yang pasti sih nggak bisa di musim ini ya. Tapi bisa aja sih. Mungkin bisa. Cuman kayaknya duit kita sisanya pas-pasan. Oke, hari ini kita mainin nggak ya? Oh, gue mau bersihin ini deh. Bersihin kebun kita. Mumpung nggak susah kan banyak rumput, kita bersihin dulu deh. Kita bersihkan kebun kita. Jadi bersihinnya itu kayak ada yang batu karang sama yang apa namanya, yang potongan kayu itu. Oke, kita bersihin kebun kita. Tadi itu kalau saya di bagian bawah tuh ada guys. Mana ya? Di daerah sini. Nah, nih. So, gua 5 kalau bener. Apa 6? Tuh, nggak kena guys. Kadang-kadang suka gini loh. Kenapa ya? Harus dari sini banget. Oi, kenapa nggak hancur-hancur? Gak kena ini guys, kayak pixelnya tuh nggak sesuai. Tuh. Ayo dong. Pindah. Susah banget kenainnya. Gak hancur-hancur loh. Loh, dia Senin tutup, bukannya Minggu ya? Oke, pecah.
3, 4, 5, 6. Tuh, bisa. Kalau yang di rumah tuh kayak pixelnya susah gitu loh. Kayak nggak pas. Jadi makanya nggak kepotong-potong. Kalau yang di sini. Gue pengen tahu ini berapa. 20, 5, 6. Ulang. Oh, apa memang ini ada beberapa. Oh, ini lebih besar guys tuh. Ini lebih kecil ya nggak sih? Coba ya. Tuh, iya. Apa sama? Apa? Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ini kayaknya lebih gede ya. Oh, ada beda-bedanya. Oke, oke. Berarti kita harus upgrade. Berarti harus minimal tuh ini kali ya, guys. Sampai silver kali ya, minimal. Apa nggak kena ya? Gue masih penasaran, itu kayaknya nggak kena loh. Ya udahlah, intinya kita tidur dulu. Besok deh baru mining. Miningnya untuk kita jualin aja. Kita belum ada niatan untuk memberi cewek, apa namanya? Hadiah ya. Duit kita aja pas-pasan. Oke. Seperti biasa, langsung aja kita ke kandang ternak kita. Ke hewan dulu deh, gue pengen tahu, siapa tahu domba kita itu bulunya udah ada. Wah, lama banget. Berapa hari ya? Gila, lama banget. Tahu dombanya domba gede sama domba kecil gimana ya? Kan kalau sapi mah kelihatan ya gedenya. Apa dari bentuk juga ya? Nah, kita ke kandang kuda. Ya kan, bener kan guys? Ini adalah musim tercepat yang gue bilang. Di video-video sebelumnya juga gue udah sempet mention. Karena ya bisa kalian lihat tuh, kita nggak bisa nanam sama sekali. Harus ada rumah kaca. Dan buat rumah kaca seperti gue bilang tadi dan di video-video sebelumnya, dan itu harus urutan ya. Kita kasih makan dulu. Jadi tipsnya mungkin untuk kalian nanti itu, bagi yang main baru, tas guys, kuncinya itu di tas. Di tas sama yang itu, keranjang. Kenapa bisa gue bilang? Karena di awal-awal lu main, tas lu tuh cuma muat 3 item guys. 3 item atau 4, gue lupa. Setau gue 3. Nah jadi, seingat gue 3. Jadi semakin banyak barang yang bisa kalian tampung dan dijual tuh akan semakin bagus. Makanya kalian dapetin duit, belilah keranjang dulu, terus upgrade tasnya. Dan di musim fall, kalau kalian ada uang, beli lagi untuk nambahin satu slot ini. Gitu. Udah sekarang, coba. Tuh, gak bisa kan? Kita cari kayu deh. Kayu di sini. Gue masih penasaran, kayaknya nggak ada masalah loh guys. Tiga, empat, lima, enam. Tuh, emang nggak pas. Berarti ini harusnya ada silver. Masih 8, 6. Memang nggak pas aja guys, memang nggak pas.
Wait, what? 20.000? Oh iya, itu apa namanya? Mayonnaise maker ya. Oh, shout. Tanggal 28 kasih makan sama tapi hatinya si sound duluan. Apa sempet nggak ke apa? Nggak sempet ke ini. Kesikat. Mungkin nggak kesikat kali ya, guys ya. Oh iya, keranjang-keranjang. Akhirnya ayamnya angkanya berubah, guys. Oke, kita ke gua yang di ini ya, di kecembatan, karena dapat duitnya wow sekali. Orichalcum, ada mantis sama mistril. Itu logam-logam mahal. Yang paling mahal sih harusnya ada mantis ya kayaknya. Paling mahal harusnya. Soalnya itu di level 1 kayak gini nggak ada. Eh, kok peras susu? Coba sapi-sapinya udah ini ya. Sapinya nggak gua hamilin ya. Pakai potion gua beli aja sapinya. Tapi ya 3.000 sama 6.000 ya, mending 6.000 sih. Selama beriring jalannya waktu kan sapinya juga gede ujung-ujungnya. Lebih untung sebenarnya. Wah, ini nggak ada sama sekali ya. Oh iya, gue belum cari ini, guys. Lupa nyari cara mendapatkan, cara dapetin ini apa namanya, alat pancing. Ini kayaknya kita fullin kali ya, guys ya. Kita fullin di lantai ini full. Oh. So, gue di ujung-ujung ini nggak bisa. Jadi ya cuma sekitar-sekitar sini doang. Oke, dapat dong. Jual, 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 jual. Berarti cuma sampai segini. Nah, ke bawah tuh udah nggak akan dapat. Sini tuh nggak akan dapat. Ah, cuma di sini doang. Oke, kita fullin biar nggak rugi, karena kalau kita gali-gali sampai bawah, karena kan ada limitnya kan, nggak bisa turun lagi. Yang ada goa yang bisa mancing itu, guys. So many, aduh. Bleh. Bleh. Kita buang. Pokoknya kalau batu kita buang, guys. Logam kita ambil. Habis ya. Nggak dapat lagi nih. Oke, kayaknya ini mending turun deh. Oke deh, naik deh. Ini rada-rada capek gara-gara itu, guys. Kita coba potong kayu dan gagal kan, itu angle-nya harus tepat, harus tepat. Kalau nggak tepat ya kayak nggak kena gitulah. Entah nggak kena atau ngepak ya, gue juga nggak ngerti deh. Karena ini udah mulai capek, masa kita udah tidur, guys, jam segini keliling-keliling kota kali ya? Tapi keliling kota ngapain deh? Ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol bisa nambah hati cewek, gue mau sih.
Makanya di musim ini harusnya, sebelumnya sih harusnya gue lebih banyak beli ini ya, beli hewan harusnya, terutama sapi. Dan sapi itu kan paling lama kan, kebetulan tuh lama banget. Kalau mau cepet juga kemarin tuh harusnya gue beli ayam, begitu kandang udah gede langsung 55 gue beli. Cuman kan kita mau yang gratis ya, kita mau yang gratis kan memang hemat, lumayan, nungguin lah, nggak apa-apa lah. Satu ayam tuh kan 1.000 ya, 5.000 tuh. Kita ngapain ya? Kalau kita ke dokter, coba ya. Ke dokter kita bisa apa? Oh, kita bisa ngobrol sama ini. Kita coba ngobrol. Hai. Hai doang. Oke. Kalau ke dokter, kita bersosialisasi ya, guys. Jadi kenapa kita di sini? Lah. Oke, kalau exam ini ngapain? Biaya periksanya adalah 10 gold. Oke. Enggak apa-apa. Oke, kita mulai periksa. Buka mulutmu dan bilang Oke, sudah selesai. Ku beritahu apa yang kutemukan. Badanmu benar-benar lemah, tapi kau tidak merasa lelah. Jadi minumlah sebotol Body Geyser XL dan istirahat penuh. Badanmu benar-benar lemah, tapi kau tidak merasa lelah. Kalau dapat obatnya jadi berapa? Obat apa yang kau mau beli? Ota. Mahal, nggak mau. Nggak. Mending gue tidur, terus berendam di air hangat itu lebih worth it. Nggak, gue udah tahu caranya. Ini ada rawat inap kayaknya, guys, ya. Hei, apa yang kau lakukan di lantai 2? Lah, naik aja enggak, bro. Kita ke coba perpustakaan ya. Perpustakaan tuh berarti ada yang di suster 1, Karen 1, terus Popur itu yang ayam juga ya. Oh, salah. Kita coba ini library, ini library. Ini bisa ini nih. Tuh, bisa kita apa? Ajak kencan nanti gitu loh. Ke atas. Jadi kita masuk ke sini nih untuk bersosialisasi doang, guys. Terutama kalau cewek itu kita apa namanya? Ya, gebetan lah ya istilahnya mah ya. Ini rumah kepala desa. Hai Lepit, halo. Eh, gak nyangkut. Masih ada salju di luar, benar seperti itu. Setiap tahun saat winter salju tak bisa leleh karena terlalu dingin. Yep, you are very right. Sekarang kita coba ke sini. Kita ngobrol-ngobrol ya, guys, ya. Di sini waktunya. Oh, itu siapa itu? Gue berlihat. Selamat datang, Levit. Gimana kebunmu? Bagaimana keadaannya? Lumayan, 21%. Ini siapa, guys? Aku dan desa ini dari dulu. Aku dan desa ini dari dulu. Kau tahu, aku pernah ambil gambar sekitar sini sudah 20 tahun lalu. Oke, okay. I don't know you, but okay, we're fine. Oke, okay. Udah kali ya, guys, ya. Udah kali ya, kita tidur, kita save deh. Harusnya besok, enggak, 2 hari lagi telur ayam kita akan menetas. Berarti satu anak ayam ayam lagi yang baru. 5 hari ya, kemarin kita masukin di mayonnaise maker tuh tanggal 2, berarti tanggal 7. Oke, pas jam 12 siang, jam 12 siang aja udah tidur. Biasanya di apa? Fall kemarin kita masih nyiram-nyiram sweet potato, guys. Oke, mungkin di episode kali ini segini dulu aja biar nggak kelamaan. Udah gue lihat sih 20-an menit ya, ini udah 24 menit. Jadi stay tune aja di channel gue, di channel Levit Gaming, untuk melihat Levit, perkembangan Levit di kebun Tesla. Oke, okay. See you guys in the bye bye and see you in the next episode. Bye bye.